Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ari Revan Channel. Jangan bosan ya sahabat. Pada video kali ini Ari Revan Channel akan memberikan tutorial bagaimana membuat inkubator brooder untuk anakan burung. Nah, inkubator ini adalah yang memiliki ukuran ideal untuk dibawa saat kita bepergian, ya sahabat. Ukurannya cukup sedang, sederhana, dan tidak malu-maluin saat Anda membawanya. Mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Ikuti terus video ini dan pastikan Anda bisa membuatnya di rumah. Yuk. Nah, langsung aja sambil menyimak video ini, saya akan membantu menjelaskan lebih detail tentang kotak penghangat bayi burung yang saya buat. Nah, di sini saya membutuhkan bahan-bahan untuk membuat kotak ini, antara lain triplek ya, kemudian dudukan bohlam 2 buah, kemudian bohlam 2 buah, termostat, kabel, kipas, saklar, kemudian rel laci 25 cm dan lem ya sahabat. Nah, untuk triplek saya memilih ukuran yang relatif tipis, yaitu 0,5 cm. Nah, triplek ini sahabat, selain tipis juga ideal, karena nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal. Kemudian cara motongnya pun mudah, hanya menggunakan cutter, sehingga dimungkinkan lebih presisi dan lebih rapi ya sahabat. Nah, untuk membuat satu kotak seperti ini saya membutuhkan 6 sisi ya sahabat. Yang pertama adalah 2 lembar untuk bagian atas. Di sini saya dengan ukuran 40 x 30 cm, 2 lembar untuk bagian samping kiri dan kanan 30 x 30 cm, kemudian 1 lembar untuk bagian belakang 39 x 30 cm, karena ini akan berbeda sedikit ya sahabat, karena di bagian belakang akan termakan oleh sisi samping kanan dan kiri. Kemudian untuk 1 lembar lagi di bagian depan 40 x 31 cm. Nah sahabat, Anda juga bisa mencoba untuk memakai ukuran ini, atau Anda akan berkreasi lain ya, dengan ukuran yang lebih kecil ataupun lebih besar. Nah sahabat, untuk merekatkan kotak ini atau triplek ini, saya tidak menggunakan paku melainkan menggunakan lem ya. Ini adalah pembentukan bagian depan ya sahabat, dimana pembentukan bagian depan ini sangatlah detail. Di sini saya belah dua tripleknya karena di bagian depan ini nanti ada sisi yang transparan yang bisa digunakan untuk kita memantau bagian dalam daripada inkubator itu sendiri. Nah sahabat, kita juga membutuhkan gergaji untuk memotongnya sisi-sisi yang sulit dengan cutter seperti ini. Nah, untuk lubangnya ini sahabat, saya memakai ukuran 30 x 14 totalnya ya sahabat. Untuk bagian bawahnya 30 x 8. Nah seperti ini lebarnya 8 cm. Nah untuk bagian atasnya agak sedikit kreatif, dibikin agak melengkung menggunakan kaleng seperti ini agar lebih presisi seperti ini. Nah tuh kan, lalu kita memotongnya. Nah ukurannya lebarnya itu 4 cm, kemudian panjangnya sama 30, karena biar nyambung dengan bagian bawahnya. Nah sahabat, kita potong lagi dengan menggunakan cutter.
Selain dipotong menggunakan cutter, ini juga saya rapikan dengan amplas ya, biar nanti sisi-sisi bekas cutternya itu tampak lebih rapi. Nah, seperti ini sahabat, bila digabungkan bagian depannya ya. Terus bagian atasnya saya lem terlebih dahulu ke kotak yang tadi sudah saya buat seperti ini, menggunakan lem Korea untuk perekat yang lebih kuat, kemudian diper kuat lagi dengan lem kayu ya sahabat, sehingga saya menggunakan dua lem di sini. Nah, untuk bagian atas sedikit saya tambahkan seperti tadi. Nah, ini adalah lem kayu sahabat ya, saya tambahkan juga biar lebih kokoh. Nah, untuk bagian atasnya yang tadi saya depannya, bagian transparannya menggunakan akrilik. Karena menurut saya akrilik ini jauh lebih aman, tidak mudah pecah ya sahabat. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya bisa dilepas seperti ini dulu sahabat ya. Nanti ini digabungkan dengan bagian dalam seperti laci begitu. Oke. Lanjut. Untuk bagian atas, saya juga membuat sisi transparan berukuran kurang lebih 24 kali 6 ya, sahabat, kali 6 cm. Nah, seperti ini saya juga rapikan bagian-bagian yang telah saya cutter dengan amplas supaya lebih terlihat rapi ya, sahabat, seperti ini. Pokoknya diamplasin lah sisi-sisinya, seperti ini. Kemudian untuk bagian ini adalah bagian atas, di mana ada nanti di situ ada lampu atau dudukan lampu sebagai pemanas inkubator itu sendiri. Namun sisi ini biasanya kalau nggak saya tutup dengan tapan sedikit seperti ini, maka dudukan lampu akan terlihat dari luar ya, jadi kurang apik dilihatnya. Nah, saya coba tutup dengan papan seperti ini untuk menghalangi pandangan saat kita melihat bagian dalam, melihat langsung dudukan lampu. Nah, seperti ini sahabat. Bagian atas saya double biar tripleknya lebih kuat atau lebih tebal, karena di sini saya menggunakan mur atau baut untuk menempelkan dudukan lampu itu sendiri. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, aku rasa mudah lah untuk membuatnya. Anda bisa berkreasi dengan model-model yang lain atau juga meniru persis seperti ini dengan ukuran yang sama yang saya uraikan dari atas. Nah, untuk kabel-kabelnya juga saya lem agar tidak agar rapi lah ya, tidak berantakan. Nah, kita coba dulu, kita pasang apakah sudah oke. Sepertinya oke. Nah, seperti ini sahabat, lampu nggak kelihatan nantinya ya, nggak kelihatan vulgar. Kemudian untuk mempercantik bagian luar, karena tadi itu saya nggak cat ya sahabat, saya coba menggunakan triplek yang memiliki motif seperti ini, motif kayu ya sahabat. Gunanya untuk melapisi bagian luar agar tampak lebih kece. Kece, pokoknya kece lah, biarpun buatan tangan apa sih namanya, pemula, karena saya baru pertama kali ini bikin kotak seperti ini, tapi saya nggak mau tampak jelek, minimal ya standar lah ya. Jadi saya lapisi bagian luarnya dengan triplek yang bermotif seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian pemasangan dudukan termostat dan saklar saya lubangin seperti ini. Nah, seperti ini. Lubang ini disesuaikan dengan termostat yang kita pakai ya, sahabat. Jadi nanti masangnya mudah. Nah, untuk termostat saya menggunakan C1000. Nah, seperti ini sahabat. Oke deh, kita tinggal
Coba pasang handle atau pegangan pada pintu depan agar lebih rapi. Nah, pegangan ini juga banyak dijual, sahabat, di toko-toko bangunan. Kita bisa memilih selera sesuai selera kita. Lalu untuk bagian belakang saya lubangin bulat. Tujuannya untuk ventilasi atau pembuangan angin. Karena di sini saya akan pasang kipas yang gunanya nanti untuk ventilasi ya, sahabat. Nah, seperti ini. Nah, ini kipasnya. Pastikan menggunakan kipas yang AC ya, bukan DC. Baut dulu. Nah, aku rasa mudah lah, sahabat ya, untuk menirunya. Jadi ini sangat sederhana dan mudah untuk diikuti. Nah, ini adalah bagian saklar yang aku solder, memiliki tiga kaki. Saklar ini sekaligus menjadi indikasi adanya power masuk ya. Saya memilih saklar yang nyala biar sekaligus jadi indikasi power masuk. Oke sahabat, kali ini proses pembuatan inkubator broodernya ini sudah mencapai tahap pemasangan elektriknya. Nah, ini adalah dudukan lampu, saya pasang dua yang fungsinya nanti untuk memasang lampu sebagai pemanas. Nah, di bagian dalam ini adalah kipas, arah anginnya keluar, fungsinya untuk membuang angin. Nah, bagian ini kabel-kabelnya ya, dan ini adalah bagian saklarnya. Ini on off ya sahabat, ini belum nyala, masih tahap pemasangan. Nah, ini nanti di sini nih sahabat ya, ini adalah termostatnya. Kemudian untuk bagian merangkai elektroniknya seperti ini sebenarnya sedikit rada membingungkan, tapi saya yakin Anda kalau mau mencobanya bisa. Dan kalau Anda pun bingung, Anda bisa langsung bertanya atau mencari jawabannya di YouTube ataupun Google tentang merangkai mesin-mesin seperti ini ya sahabat. Tinggal termostatnya sebenarnya yang paling memasang ke termostatnya yang paling agak sedikit sulit. Kemudian setting termostatnya itu juga ada semua tutorialnya di YouTube ataupun di Google. Nah, saya rasa Anda bisa karena saya juga tadinya tidak bisa dan tidak butuh waktu lama, langsung paham dan bisa. Jadi mudah ya sahabat, jangan khawatir, pasti bisa. Nah, Anda bisa langsung mencobanya. Nah sahabat, setelah elektriknya semua terpasang dan saya sudah menutupnya, saya akan coba tes apakah elektriknya berfungsi dengan baik. Ini saya nyalain saklarnya. Ternyata saya tepat menyambung kabelnya, tidak jadi masalah, semua berfungsi. Nah, ini sekarang 32. Biasanya saya setting inkubator brooder ini antara 33 sampai dengan 35 ya derajat Celcius ya sahabat. Oke, saya sekarang mau melapisi bagian atasnya dengan akrilik. Sahabat, bukan kaca, karena kalau kaca mungkin kalau dibawa-bawa akan mudah terbentur dan dikhawatirkan pecah. Kalau akrilik lebih kuat, tahan pecah maksudnya. Nah, seperti ini sahabat ya.
Lanjut lagi ke tahap pemasangan rel. Nah, rel ini dipasang di dua sisi inkubator ya, sahabat, seperti ini. Lalu tentukan ukuran bagian lacinya dan kemudian merangkainya. Nah, pada tahap ini ukuran laci disesuaikan dengan lebarnya rel ya, dan biasanya masing-masing rel memiliki ketebalan ukuran yang berbeda, makanya saya buat belakangan sehingga tidak salah ya sahabat ukurannya. Nah, untuk memperkuat saya juga menggunakan dua lem seperti ini. Untuk setiap sisinya saya menggunakan lem Korea untuk perekatnya, perekat pertama, kemudian saya juga tambahkan lem kayu. Nah, ini pemasangan bagian rel tepat di bawah lacinya atau kotak bagian di mana bayi-bayi burung itu nantinya ditempatkan ya, sahabat, seperti ini. Sahabat, agar Anda tidak penasaran seperti apa sih hasilnya, nah seperti inilah inkubator brooder bird-nya atau kotak penghangat anakan burung yang sangat imut dan bisa dibawa kemana aja saat kita bepergian. Nah, di dalamnya burung-burung pun terpisah sesuai dengan ukurannya. Nah sahabat, semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.